COVID. Terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Amin, amin. Subscribe. Iya. Untuk pencarian sementara kita dari Satpol Air standby di pos SAR sini di Desa Teluk, Kecamatan Laguan. Adapun yang melaksanakan evakuasi pencarian 10 korban yang belum ditemukan dilaksanakan oleh dari TNI AL, kemudian dari Basarnas. Jadi kita menunggu saja evakuasi dari mereka untuk mendarat ke sini. Karena ombak terlalu tinggi, jadi mereka sebetulnya tidak harus sampai ke luar itu, tapi karena ombak juga terlalu tinggi, ya, 3 meter, sehingga mereka kena ombak. Jadi posisi yang 6 orang sekarang sudah kembali ke mana? Untuk posisi yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, tapi dari pihak para medis sudah mengecek kesehatan mereka, sehingga mereka mudah-mudahan bisa kembali normal kembali. Oke, kemana dan pos? Kasat ya. Sudah ya. Saya mau ngirim jam 4 dalam kereta. Yang ini perahu ada berapa orang, Pak? Di perahu semuanya ada 16. Mm-hmm. Jadi semua dari pagi itu jam 7 berenang semua. Kenapa itu, Pak? Atuh. Mau ke daratan gitu. Terus kata kapten, udah ke motor lagi, ke perahu lagi ya, nggak kuat. Terus gitu kos satu batang sedang ya, terus kira-kira udah istirahat, berenang lagi. Ma, itu awalnya kapal itu bocor atau ketabrak apa tuh, Pak? Tahu jaring ikan nyangkut enggak ketimpa ombak tuh. Oh, kena ombak. Ombak lagi tinggi ya, Pak ya? Iya. Terus semalam di perahu. Semalam semuanya ada semua. Terus pagi tuh jam 7 pada berenang semuanya nyari daratannya ke penaikan. Kira-kira berenang 2 kiloan. Berenang itu. Kalau Bapak sendiri gimana tuh posisinya? Berenang, saya juga berenang. Enggak lancar berenang. Terus? Atau ketinggalan. Ketinggalan. Barang tekong. Udah ke perahu. Saya mah sendirian. Masih di tengah. Masih berenang. Mau balik lagi ke perahu? Iya, mau balik ke perahu lagi. Orang sepuluhan langsung ke sana. Daratan. Bapak siapa yang nolong, Pak, waktu itu, Pak? Tim kapal dari Korea. Ada tim SAR. Kapal tung wisata? Iya, wisata. Yang dari Amerika, bukan Korea? Iya, itu. Amerika, iya. Ditolong mereka, ya? Iya. Yang sama Bapak yang dibawa ke kapal berapa orang, Pak? 6 orang. Jadi sisa masih yang belum ditemukan 10 orang lagi. 10 orang lagi. Udah. Bapak nih luka-lukanya kenapa itu, Pak? Ini. Kenapa itu luka-lukanya? Kena bambu. Ini berenang bawa bambu. Itu berapa? Jadi di air laut itu berapa lama, Pak? Satu hari itu siang wajar, malam. Iya, berenang ya. Jam 7 sampai pagi. Oh, pagi sampai siang gitu. Iya. Sampai jam 4. Okay. Malamnya di perahu semua. Pak, nama siapa? Nama Pak? Hasan ya, okay. Kampung apa nih, Bu? Karet ya. Desa Labuan, Teluk. Desa Teluk. Okay. Ya. Pak, saya buru